RS Lurang Kebun Pala yang kami hormati serta para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melaksanakan salat Idul Fitri yang insyaallah nanti akan dengan yang mulia dan seluruh berkah rahmat dan mahfirah. Ini tiba saatnya kita merayakan dari kemenangan dengan melaksanakan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti yang akan menyampaikan khutbah serta imam adalah Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Burhanuddin. Alhamdulillah. Wabil khusus Bapak Ustaz DRS Haji Burhanuddin Master Education dan para pimpinan BKKBN, para sesama dan seluruh jajaran, dan juga kepada Tirois, Pak Nov dan seluruh pengurus, juga para tokoh-tokoh masyarakat. Innakum sunnatun wa man yuqillaha faqad faza fawzan adzim. Sadaqallahu alazim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Para jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita muslimin rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini segera berakhir dan segera dihanguskan dari bumi Indonesia khususnya dan bumi-bumi yang lainnya di dunia ini. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min al-marasi wal-dunubi wa jinami wa min sayyi'il a'mali.